Intelijen Timnas Indonesia pantau pertandingan Timnas Irak. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengakui bahwa Shin Tae-yong mengutus tim analis untuk memata-matai laga Yordania vs Irak. "Iya benar," kata Nova soal tim analis Timnas Indonesia nonton langsung laga Yordania versus Irak. Nova juga membenarkan bahwa Shin yang sengaja mengutus tim analis. Keberadaan tim analis Timnas Indonesia di Stadion Internasional Amman, Yordania diketahui dari publikasi salah satu media Irak di media sosial Instagram, Iraqi Football Gallery. Awalnya media Irak itu hanya menampilkan foto kepala seorang videografer di tribune media. Dalam unggahan foto tersebut dijelaskan bahwa tim analis Timnas Indonesia datang memata-matai. Selang 20 jam setelah unggahan tersebut, media ini kembali mengunggah keberadaan tim analis Timnas Indonesia. Bedanya, jika sebelumnya hanya foto, kini video dengan gambar lebih jelas. Dalam video yang diunggah pada Rabu tanggal 18 Oktober sore itu terlihat dengan jelas Ferry Patriadi dan Kim Jong Jin berada di stadion. Ferry mengambil gambar dan Kim menganalisis dengan laptop, Timnas Indonesia dan Irak akan bentrok pada tanggal 16 November mendatang. Pertandingan ini akan berlangsung di markas Irak yang hingga kini belum ditetapkan lokasinya.